Halo guys, kembali lagi di channel Fun Avero. Ya, kali ini kita bakal membahas mengenai spesifikasi dan harga Samsung Galaxy A51 yang merupakan smartphone mid-range terbaru dari Samsung. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya guys. Samsung A51 akan ditempatkan di segmen mid-range atau kelas menengah dengan membawa layar punch hole infinity O display layaknya Samsung Galaxy Note 10. Secara desain memang mirip Galaxy Note 10 karena memiliki layar bolong di bagian tengah, namun untuk spesifikasi dan hardwarenya merupakan spesifikasi mid-range dengan mengandalkan Exynos 9611. Desain premium menjadi kelebihan utama Galaxy A51. Smartphone ini jadi perbincangan karena alternatif selain Galaxy A50s yang telah dirilis resmi beberapa waktu lalu. Menariknya lagi, Galaxy A51 memiliki 4 buah kamera dengan konfigurasi yang bisa memenuhi semua kebutuhan fotografi. Resolusi kamera depannya juga sangat tinggi, baik untuk kamera depan maupun kamera belakang. Galaxy A51 tentu saja sudah memakai panel Super AMOLED yang kualitas gambarnya sangat jernih dan tajam. Layar tersebut dibentangkan seluas 6,5 inci dengan resolusi mencapai 1080x2340 pixel serta memiliki kerapatan sebesar 396 ppi dengan rasio 19,5:9. Yang paling menarik adalah hadirnya lubang kamera depan yang dibuat secara simetris pada bagian tengah Galaxy A51. Kemudian bagian belakang memiliki 4 buah kamera yang menandakan bahwa Galaxy A51 dipersiapkan sebagai smartphone fotografi. Desain Galaxy A51 juga sangat tipis dengan ukuran panjang 158,44 mm, lebar 73,7 mm, dan ketebalan 7,9 mm. Samsung menempatkan sensor memindai sidik jari dalam layar dan tetap menyediakan audio jack 3,5 dan slot micro SD sebagai kelengkapan Galaxy A51. Berlanjut ke soal performa, Galaxy A51 menawarkan jantung pacu yang kencang dengan mengandalkan chipset Exynos 9611 yang dibuat dengan fabrikasi 10. Chipset tersebut memiliki kecepatan prosesor octa-core yang terbagi menjadi dua inti, yakni quad-core 2,3 GHz Cortex A73 dan quad-core 1,7 GHz Cortex A53. Tersedia pula pengolahan grafis Mali G73 MP3 dan sistem operasi Android 10 yang dibalut antarmuka oleh One UI. Konfigurasi memori yang tersedia beragam, mulai RAM 4/64 GB, RAM 4/128 GB, dan RAM 6, ROM-nya itu 128 GB. Apabila memori internalnya terasa kurang, kita juga bisa menambahkan micro SD hingga 512 GB. Untuk pasaran Indonesia, Samsung hanya menyediakan satu varian memori, yakni memori RAM 6 GB dan internal 128 GB. Lanjut ke kamera. Konfigurasi 4 kamera pada sisi belakang Samsung A51 membuat kemampuan fotografi smartphone ini cukup mumpuni. Pasalnya, Samsung membekali Galaxy A51 dengan kamera utama 48 MP yang didukung sensor 1/2 0,8 UM dengan aperture 1,8 dan dilengkapi PDFA. Lalu sensor yang kedua merupakan lensa telefoto beresolusi 5 MP dengan fitur macro lens. Kemudian ada pula lensa ultra wide 12 MP dan deep sensor 5 MP. Untuk memaksimalkan kemampuan kamera tersebut, Samsung menyediakan beragam fitur fotografi seperti live focus, HDR, panorama, hingga kemampuan merekam video hingga 4K. Wow. Kamera depan Galaxy A51 juga tak kalah menarik. Ponsel ini memiliki kamera depan beresolusi 32 MP yang ditempatkan di bagian tengah layar. Kemampuan kamera depan akan sangat mumpuni untuk selfie maupun membuat video vlog karena dilengkapi fitur live focus. Bagi yang berkeinginan membeli Samsung Galaxy Note 10 namun uangnya tidak cukup, maka Galaxy A51
menjadi alternatifnya. Pasalnya harga Samsung Galaxy A51 akan jauh lebih murah dibandingkan Samsung Galaxy Note 10 yang harganya mencapai belasan juta. Sedangkan Samsung Galaxy A51 bakal dijual seharga 4.099.000. Kalau masalah baterai, meskipun harga Samsung Galaxy A51 lebih murah, namun kualitas smartphone ini tidak bisa dipandang sebelah mata, apalagi Samsung sudah dibekali dengan fitur konektivitas yang lengkap dan baterai besar kapasitas 4000 mAh yang didukung fitur fast charging. Nah, berikut ini adalah spesifikasi lengkapnya Samsung A51.